Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Robby Darmawan Sak Jose. Oke, kali ini jam setengah 10, maaf, jam setengah 9 malam, tanggal 7 April 2021, kita waktunya akan membongkar bal, yaitu isinya Blues Cartoon ya, dari CBL ya, Korea. Tadi baru datang, ini langsung kita bongkar, besok langsung kita eksekusi buat jualan guys. Oke, sebelum bongkar kita biasa ngopi dulu, kopi susu, hujan-hujan. Oke, langsung saja simak videonya sampai habis. Oke, tanpa basa-basi langsung kita buka saja ya, menggunakan senjata saya ini biasa. Pakai tang, bismillahirrahmanirrahim. Semoga isinya bagus-bagus. Bismillah. Ini sangat tebal sekali kawatnya. Tidak kayak kawat biasanya. Ini agak tebal teman-teman. Kabarnya sangat tebal sekali. Senjata saya agak uling nih. Nanti kita naik. Oke, selesai. Kita cabut dulu kabar-kabarnya. Dan hati-hati. Oke, kita sambil kopi dulu. Mantap. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Isinya yuk kita review satu-satu ya. Kita review satu-satu. Wah, ternyata dapat juga kita. Ini bolong teman-teman. Bolong, not good, tidak baik. Thank you.
cuman ini menurut saya banyak kurang baik ya. Ini belum ada, aku belum menemukan yang begitu bagus, nice, benar-benar. Ya. Nya menurut saya belum dapat yang rekomendasi ya teman-teman. Mudah-mudahan biasa kecil ini. Sayangnya kecil. Cuma sayang ini kebanyakan yang di atas kecil-kecil ya, gak tahu kalau yang bawah nanti. Semoga saya dapat yang lumayan lah. Tapi isinya ini banyak harapan teman, sekitar 500an lah yang di atas muka balik modal ya. Langsung saja ya, kita cepatkan dulu ya, kita review cepat, nanti kita videokan yang mana baik mana yang jeleknya. Oke, siap, kita langsung eksekusi.
teman-teman ini baru saja selesai ya teman-teman. Dapat banyak banget, sekitar 500 sampai 600 pieces ya. Ini nggak bisa dihitung sampean sampai pusing, sampai muntah-muntah baju teman-teman. Ini yang menurut saya bagus. Ini saya sendirikan, besok saya bersihkan lalu saya jual. Terus ini yang menurut saya biasa saja. Yang penting ini kita balik modal dulu, baru kita jual yang ini. Yang penting intinya jualan bel itu balik modal dulu ya teman-teman. Lalu setelah balik modal, sisanya semua buat keuntungan kita. Cuan, cuan, cuan. Oke teman-teman, itu saja review pembongkaran bel ini ya, kemeja kode CBL ya teman-teman. Isinya blus katun, banyak banget isinya, sampai saya harus memilah-memilih kurang lebih hampir satu jaman ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share video ini supaya saya lebih bermanfaat untuk mengupload video-video selanjutnya ya teman-teman. Oke, itu saja review pembongkaran bel kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Salam Sak Jose. Mantap.